就是把你的印尼老婆带回来了，Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ade di channel Mama Mimi di China. Malam ini aku mau pergi sama suami keluar, kita mau ke Huyi teman-teman, ke pusat distrik. Karena kita mau cari tangkau, cocok tangkau, cocok semua ke minang mai darah ho, mentu China ben mai dia susah. Jadi hari ini Mimi ulang tahun teman-teman, jadi tadi siang kita sudah makan bakso, terus sorenya itu suamiku nggak bisa antar atau ajak kita keluar, jadi malam ini kita baru bisa keluar teman-teman karena tadi dia bantu mama di kebun. Yuk ikutin videonya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe, aktifkan notifikasinya supaya aku lebih mudah ketemu teman-teman kalau nanti ada upload video yang baru. Yuk ikutin videonya. Sudah sampai teman-teman, kita mau lihat ke dalam kalau ada sendal kayak gitu untuk si Mimi. Kita mau cari yang sederhana aja, yang murah meriah teman-teman. Tapi yang Mimi lagi ke Emita, siapa channel?这个样子好看，来了，不见了。大小不同。慢了，慢了，慢了。还有小的吗？跟这个一样大的。那你帮我看一下，这个是19的。19，一百四十。19。看有没有？这个一样吧，这不一样。我这个直接这里动。这个是从23开始的。从23开始。对，最小是23。这都是20的。小学子，因为它里头都是加绒加厚。大一点。对，大一点。这样了的话，你就给它再拿来换。加绒。什么呀？这个，拿去。 Barusan kita beli kue teman-teman untuk Mimi. Oh, 我去。这个啥？我做的啥？ Teman-teman, di video kali ini kita tadi barusan sudah merayakan
ulang tahun Mimi yang ke-3 tahun, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya. 我们今天过了艾米的生日，这是我们的结婚纪念日。对，就是我们想，我就是想跟大家说， hari ini aku mau kasih cerita ke teman-teman. Kalau hari ini juga kebetulan bertepatan ulang tahun pernikahan kita yang ke, gimana sih? 很久三年了。艾米三年，我们走。 哎，你三岁，我们结婚三年了。我记得我媳妇第一次来中国，她第一次来中国的时候，也是10月份，那时候有一点点冷，但是中国人不怕，但是她第一次来就特别感觉特别特别的冷，哎，我妈给她擀了一碗那，就啥？ 中国的那手擀面，啊，他吃的那个嘴巴里面都那小泡，我带他去医院看，医生看，最后说是那个过敏，水土不服，他好像还住了几天，吃了几天药呢，最后才好了。七天，我吃了二十天吧。啊。Hampir satu bulan, teman-teman. Jadi dia tadi itu barusan cerita tentang pertama kali aku kesini, teman-teman. Pertama kali sampai di China itu waktu itu bulan 10 tanggal 20-an, 25, 24 kalau nggak salah. Nah, di tanggal itu tahun pas tahun 2018 itu sudah dingin sekali, teman-teman. Aku sudah pakai jaket tebal seperti itu. Waktu itu karena baru pertama kali sampai, aku tuh kayak nggak terbiasa sama udara, terus makanan di sini, jadi langsung dapat sakit sama 2 minggu seperti itu, teman-teman. Terus waktu bulan-bulan 2 dia ajak aku ke Liuzhou, itu pertama kali seumur hidup aku naik ini, teman-teman, naik pesawat. Terus ada apa? Ni jide wo men di dian dao zhongguo de shihou, ni you mei you shenme ganjue? Jiu shi ba ni de yinyi laopo dai hui lai le. Na baba he meimei jie zhan men lia le, shi ba? Shi. Na ge shihou ni dou bu zhi dao wo hen jing jiao. Huade bu hui shi, na ge shihou wo ma jiu shi bu neng jiao liu. 语言也非常的困难，就是怎么说，就是慢慢一点点一点点的学会。那个时候就我学的很少，说会的是很少很少的。还有，对，还有我们这里是不是一般的，就是说的方言？哦，陕西话。Dia pakai bahasa daerah, teman-teman, yang biasa aku pakai sekarang sama keluarga. Jadi bahasanya itu sangat beda, harus belajar beradaptasi lagi pelan-pelan seperti itu. Jadi enggak mudah, teman-teman. Sudah yang paling terasa itu di tahun kedua kalau enggak salah. Cuse Oh, bukan, cuse di ini kan, kita enggak ke Liuzhou de shihou. Ta cuse qula. 2 bulan. 2 bulan dia pergi dia pergi 2 bulan atau 3 bulan sendiri ke Liuzhou, terus aku ditinggal karena waktu itu nego shihou shi bu shi bu dai xi fu shi bu shi bu ke dai xi fu, terus waktu itu teman-teman, jadi ini tuh awal-awal gimana ya. Ini tuh awal-awal kenapa aku mau belajar bahasa Mandarin. 这就是第一次为什么我是想学会我们这边的语言，想学跟我们这里的人说话，就是那个时候 di bulan 1 bulan 12 kalau nggak salah, baru pertama baru sudah nikah, teman-teman, dia tuh pergi. 我们刚结婚的时候，你是不是去了柳州？你把我让来一个人。哦，你一个人在家，我到柳州去。 Dia pergi kerja, teman-teman. Nah waktu itu aku harus beradaptasi banget sama keluarga, mama, papa, karena kan semuanya beda, makanan beda, semuanya beda, teman-teman. Ni pu zhi dao na ge shihou wo gan ma ma, wo ku le.
哭啥呢？哭啥？我爹，我也不敢跟你说，真想你，是不是那种感觉？然后我们 di belakang rumah itu waktu itu kita melihara ini teman-teman, melihara kelinci. Jadi, 我们家后面是不是那个有两个几个小兔子？哦，有一个是你发现的。我难受的时候，你都不知道，我去了他们家，那是那个小兔子的窝。嗯。他们小兔子那个房里边，我在那里哭，我跟他们说话，因为我不会说嘛。然后，其实这个问题很难说的吧？能慢慢解，刚来的时候也就是不习惯。那我这个我也没在你身边，突然之间我就走了。那个时候咋说呢？咱跟我结完婚，咱不可能问爸妈要钱，咱也有点紧张。五月份咱还要去呢，你忘了吗？Ya, waktu bulan, waktu ngurus pernikahan itu kita pertama pakai visa K2 teman-teman. Nah, sementara visa K2 ini perlu diperpanjang jadi visa K1, visa keluarga yang jenis K1 teman-teman. Terus sesudah kita urus visa waktu itu teman-teman, di bulan 10 juga, di tanggal yang sama di akta pernikahan kita, sama akta pernikahan kita itu, Mimi lahir di bulan 10 teman-teman. Ya nak ya, Mimi bulan 10 lahir ya nak ya. Dia sudah mau bobo. Coba lihat ya, apa? Hehehe, apa sih? Apa sih? Nah, saya bilang, Amy 10月 itu sengsialah. Amy sengsialah dari sejak kita, waktu Yes, 感觉那个时候 waktu itu di umur 21 tahun teman-teman sudah ada Emmy terus aku ngurusnya itu sendirian karena berdua sih sama mama tapi waktu itu gak ada yang sama budayanya jadi mulai dari ngurus anak waktu itu ikut mama teman-teman jadi就是生艾米了的时候，我也不知道，因为我不知道我们这里照顾孩子是怎么样。你知道那个是？第一次给他喂奶，第一次给艾米换尿不湿，整天晚上睡不着，艾米起来你也得起来。然后他都慢慢一天天看着艾米的长大，一天一天的变化。其实有时候他还和艾米生气呢。哪个妈妈不跟孩子生气？都一样，teman-teman。记得吗？ada virus。第一次生病感冒，人急的。难受呀！我说。可怜的也不会讲话。就是我们有一点难受的时候，就是，如果这一年在家里有什么事，嗯，是不是？我们有时候感觉很难受。嗯。因为。Berapa tahun ini itu kan ada ini teman-teman, ada virus. Terus kalau teman-teman sering nonton berita di sini, itu peraturannya lumayan ketat teman-teman. Sampai sekarang itu anak-anak kecil, terus yang setauku anak kecil ya, nggak tahu kalau orang dewasa, untuk pembuatan paspor aja belum bisa teman-teman, masih belum dianjurkan dan belum boleh untuk bikin paspor untuk luar negeri. Justru, woman sen cai cai celi cai xiao hai zi ya ya kita pan hu zhao, 是不是？难很难吧？现在尤其疫情，现在难得很。是吗？现在有疫情，所以疫情还可以。有时候 ，aku pernah adikku waktu itu yang cowok dia nikah teman-teman aku nggak datang terus ibu.Terus ada Ayu dari ini barusan berapa bulan ini juga sudah menikah dan itu nggak bisa kita hadiri semua teman-teman karena aku nggak bisa ninggalin Emmy jadi saat ada peristiwa atau apa ya terus yo na jung jung yiten de jung yao yiten de si jing重要一点的那种事情，我来不了的。那个时候真的很难受呀。就是难的。是这么难的，但是我们就过了，还可以的。
有时候我们俩也吵架，就因为点小事情，我们俩也吵架。Sudah 4 tahun, teman-teman. Semoga Yo, meo, Shiwa. Ah. So, teman-teman, jadi di video barusan itu aku sebenarnya ada sedikit miskomunikasi sama suamiku karena di sana maksud aku mau tanya sama dia itu tentang harapan dia untuk hubungan kita seterusnya, tapi dia menganggapnya atau menerjemahkan atau menginterpretasikan apa yang aku katakan itu kayak kalau kita tuh nggak ada harapan lagi kayak gitu untuk jalan terus seperti itu. Kayaknya aku yang salah gunakan katanya tadi sih teman-teman. Tapi setelah aku lihat lagi apa yang dia bilang di video itu, sebenarnya ada benarnya juga teman-teman. Untuk apa aku nanya dia tentang harapan dia, rencana dia ke depannya kalau aslinya dia itu cuma di mulut aja seperti itu. Jadi apa yang dia bilang tentang hubungan, satu hari ini aku mikir ada benarnya juga. Daripada kita terlalu banyak berharap muluk-muluk untuk hubungan, aku mau seumur hidup sama dia atau aku mau sampai berapa umur berapa tahun sama dia, lebih baik lewati aja seperti kata Papa Mimi, teman-teman. Betul nggak kalau teman-teman setuju punya harapan banyak atau lewati aja satu persatu halangan yang ada di pernikahan, satu persatu halangan yang ada di kehidupan kita, sampai semuanya jadi memori yang sudah kita lewati. Gitu. So, teman-teman, terima kasih teman-teman sudah ikutin video kita hari ini. Maaf sudah lama aku nggak upload video karena sibuk sekali teman-teman di kebun mama beberapa hari ini. Kita bantuin mama terus di kebun, jadi waktu untuk edit videonya itu sedikit mepet. Semoga teman-teman jangan bosan untuk nungguin kita di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Apa? Bush. Lihat. Ini anak cantik mama, umurnya sudah 3 tahun. Selamat ulang tahun, sayang. Iya, umurnya sudah 3 tahun, teman-teman. Iya. Dia juga udah perlahan-perlahan sudah besar. Nanti tiap hari masih belajar ya, nak ya? Iya. Sayang mama. Ayo, coba, Pak. Coba bagus, 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 Nana. Bagus, bagus, Nana. Yuk kita lihat dia hari ini pakai sepatu yang kita beli kemarin, teman-teman. Cantik sekali, nak ya. Ada Wawa. Wah, pyeongnyang. Hore. Yuk, kita cacua cacua. Bye-bye. Bilang bye-bye teman-teman. Emi mau kemana? Jalan-jalan. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah ikutin video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.